Kebakaran juga terjadi di kawasan hutan Baluran Situ Bondo Minggu siang. Kebakaran hutan ini menyebabkan jalur lalu lintas Pantura Situ Bondo Banyuwangi terganggu. Minggu siang, api kembali melalap kawasan hutan Taman Nasional Baluran Situ Bondo. Lokasi kebakaran berada tepat di samping jalur lalu lintas Pantura arah Situ Bondo menuju Banyuwangi. Tiupan angin kencang membuat kobaran api cepat meluas. Ditambah kondisi semak belukar di hutan kayu jati yang telah gersang. Khawatir kondisi api semakin membahayakan pengendara, warga sekitar pun turut serta berusaha padamkan api. Namun, minimnya peralatan di lokasi membuat upaya pemadaman berjalan lamban. Selain mengganggu pengendara, kebakaran ini juga mengancam satwa lindung di hutan Taman Nasional Baluran. Menurut catatan BPBD Situ Bondo, dalam sepekan, sekitar 50 hektar hutan jati Baluran telah terbakar. Namun, penanganannya belum maksimal.